Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Teman-teman semuanya, sehat semuanya? Alhamdulillah. Halo, jangan jawab kok hanya satu orang ini. Yang lainnya bagaimana? Halo. Diwakili Pak mungkin. Wah, Dewi, Kristiana, Nuria, Ima, Agnes, Roselia, Yopi, Muhammad, Vidya, Fahmi, Salma, Nurliana, bagaimana kabarmu semuanya? Hey. Baik Pak. Baik Bapak. Oke. Alhamdulillah kalau baik. Jadi kalau baik itu pertanda kalian semuanya tidak ada masalah untuk mengikuti perkuliahan dengan Bu Rovani pada pagi hari ini. Selamat datang Bu Rovani. Terima kasih kehadirannya di kelas Sosiologi Agama. Teman-teman semuanya, Bu Rovani pada pagi hari ini mau melanjutkan apa yang menjadi perkuliahan kemarin, tetapi lebih khususnya akan mengangkat tema Sosiologi Agama, Budaya, dan Gender. Jadi bagaimana lebih khususnya tentang gender, pasti ini selalu menjadi perbincangan karena ya kehidupan kita tidak akan pernah lepas dari kehidupan yang gender. Ya, dan hal itu ketika dihubungkan dengan agama selalu menarik, pasti di sana ada pro dan kontra. Kemarin ketika kita mendengar apa yang menjadi kebijakan yaitu Menteri Pendidikan tentang bagaimana mengatasi problem utama di berbagai kampus, ya itu kan masih pro dan kontra. Dan ketika kemarin ada sebuah kasus yang terjadi di Universitas Riau, hal itu menjadi polemik yang luar biasa juga. Pada tentunya tema gender di situ selalu menjadi hal yang menarik. Untuk itu, kepada Bu Rovani, kita berikan kesempatan untuk menyampaikan pengantar perkuliahan sekitar 45 menit atau 1 jam, monggo. Sesudah itu nanti kita dialog sama para mahasiswa. Kepada Bu Rovani, dipersilakan. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali bertemu dengan kawan-kawan yang muda, yang semangat dan penuh gairah ini ya. Pagi-pagi sudah dibangunkan ya supaya kuliah. Ya, tapi memang ini masih hari kerja ya, bukan hari belum weekend ya. Ya. Oke. Kalau kemarin saya membincang tentang gender culture studies, sekarang saya lebih ke fokus kepada agama, budaya, dan gender. Saya coba share screen ya, nanti pasti banyak pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman semuanya ya. Jadi, apa sih problem kita sehari-hari, apalagi kemudian ada kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang ya, yang masih perlu dipertanyakan kembali, walaupun ada kasus-kasus seperti itu tuh banyak kita temui di sekitar kita ya. Oke, saya share screen ya. Oke, ya, saya akan berbicara agama, budaya, dan gender. Nah, kenapa sih kemudian saya menggambarkan ini sebagai satu roda ya, roda atau gerigi roda, yang mana ketika kita bincang atau kita hubungkan antara agama dan budaya sekaligus gender, ini semuanya berputar, saling berkelindan, saling berhubungan. Nah, sebelum kita membincang kalau agama, kita kemarin sudah mungkin sudah dijelaskan Pak Agus panjang lebar apa sih makna agama itu, dan juga yang kemarin saya bincang juga apa sih budaya itu. Nah, saya akan mencoba dulu masuk di seks dan gender. Apa sih gender itu? Nah,
Saya sudah mencoba mengantarkan ya dengan virtual background saya ya. Itu ada yang ada warna pink dan juga ada warna yang biru. Nah, ini sebagai satu pertanda bahwa yang selama ini yang pink itu dianggap perempuan, yang biru itu adalah warna laki-laki. Nah, apa sih seks dan apa sih gender itu? Nah, seks itu dalam kajian gender itu dibagi menjadi dua, gender dalam satu dan sebagai satu seks, dianggap sebagai satu seks, yaitu female and male, yang mana berhubungan dengan tubuh, fisik, dan biologis, atau gender sebagai konstruk sosial, yaitu efek dari fisik, female atau male, feminin, maskulin, praktek kultural dan terbuka pada perubahan. Nah, ini yang sering kita lihat. Ini adalah simbol-simbol seks yang mungkin di toilet kita ya, kalau mau ke toilet itu pasti nggak mungkin gitu ya. Kalau dalam pasti nggak tahu ya kenapa ya. Ini adalah sebuah karena perempuan itu dianggap rokan ya, pakai rok. Jadi ini sesuatu yang satu patron ya, sudah menjadi simbol universal. Kemudian nah ini saya juga nggak setuju ya dengan gambar misalnya yang sebelah kanan ini, kalau laki-laki itu pijakannya segitiganya itu piramida, kalau yang perempuan adalah piramida, kemudian yang laki-laki perempuan adalah piramida terbalik, atau ini sebaliknya ya. Perempuan laki-laki ini nggak jelas ini yang kemudian yang piramida terbalik atau piramida piramida yang biasa ini yang nggak terbalik. Nah kalau melihat ini berarti ini kan piramida, kalau piramidanya ini seperti perempuan, sementara laki-laki ini piramida terbalik. Nah ini bisa saudara bahas nanti misalnya simbol-simbol laki perempuan dari aspek semiotik. Ini ada kajian baru lagi ya. Jadi simbol-simbol ini seperti ini. Kemudian ada kemudian M, ada W seperti ini. Kalau M kok kemudian ada yang namanya garis dua, sementara perempuan itu menjadi ada segitiga. Nah ini menarik kalau kita bincang atau kita perdebatkan atau kita bahas bersama simbol-simbol dari semua antara laki-laki dan perempuan. Nah, ini yang biasanya yang kalau kita tahu bahwa kalau sudah perempuan itu biasanya pakai pink. Nah, kalau laki-laki, kalau warna yang bagi laki-laki itu adalah biru. Ini adalah konstruk. Nah, jenis kelamin saya bilang. Coba. Jenis kelamin, perbedaan yaitu perbedaan biologis antara perempuan dan laki-laki. Nah, kira-kira Lucky bisa nggak membedakan laki-laki dan perempuan? Gimana Lucky? Ya coba Lucky membantu saya perbedaannya laki-laki bagaimana dan perbedaan perempuan bagaimana? Perbedaan laki-laki dan perempuan. Ya mungkin dari jenis kelaminnya. Jenis kelamin. Lu kenapa harus ketawa? Kok malu-malu ya kalau bicara jenis kelamin ya? Loh, saya emang orangnya suka ketawa mungkin. Oke, dari jenis kelamin selain itu apa? Jelas dari jenis kelamin. Dari kalau kecil itu ya pakaian juga. Pakaian, oke. Okay. Ada jenis kelamin, ada pakaian, apalagi? Mungkin warna gitu. Warna, oke. Okay. Oke. Okay. Apalagi? Mungkin bisa yang lainnya Bu. Oke, okay, yang lainnya siapa ini yang sedang on ini? Mbak Poppy ya, Yopi, silakan mungkin Yopi. Ya saya panggil ini. Ini siapa ini yang lagi sedang? Tidak enggak apa-apa dipanggil langsung. Ya Fatima, coba Fatima ini ya.
Kira-kira apa tadi, Wan, yang menurut kamu yang bisa membedakan antara laki-laki dan perempuan? Yang membedakan laki-laki dan perempuan menurut saya bisa dilihat dari fisiknya, kebutuhannya, Bu, kebutuhan sehariannya, dan apa ya? Peran biologisnya juga, terus keadaan reproduksi, orientasi seksual, dan lain sebagainya. Yeah. Orientasi, ada orientasi seksual, ada kemudian apa namanya kebutuhan sehari-hari. Oke, kita list ya itu semuanya itu. Coba Mas Abdurrahman ini, ya. Ya Ibu, kalau menurut saya jenis kelamin lebih kepada anunya Bu, apa perbedaan fisiknya aja Bu, misalnya di apa? Kalau laki-laki itu, kalau perempuan itu kan apa namanya vagina ya. Kalau kalau laki-laki apa testis ya. Testis ya. Yeah. Kalau perempuan ada buah dadanya dan sedangkan itu punya. Oh ada janggun. Oke. Okay. Ya. Perbedaan kalau kita berbicara seks. Membedakan antara laki-laki dari antara laki-laki dan perempuan dari aspek seks itu adalah perbedaan biologis antara perempuan dan laki-laki. Perbedaan biologis saja, perbedaan biologis itu apa ya? Sebagaimana teman-teman tadi sebutkan bahwa perempuan mempunyai vagina, kemudian mempunyai buah dada. Yang karena mempunyai rahim, maka dia mengalami yang namanya menstruasi. Nah, sementara laki-laki, karena dia jenis kelaminnya itu mempunyai yang namanya penis, maka otomatis mempunyai testis. Yang mana fungsi dari testis ini berfungsi untuk membuahi. Sementara perempuan yang mempunyai rahim, konsekuensinya bisa melahirkan. Yang bisa mengandung sekaligus karena mempunyai memiliki buah dada, maka dia bisa menyusui. Nah, peran-peran ini tidak bisa berubah. Sementara dari segi apa namanya warna ya, atau di membedakan antara warna itu bisa berubah, bisa berubah. Saya suka loh yang warnanya biru itu suka. Apakah kemudian saya disebut dengan laki-laki? Kan tidak. Nah, nanti kita berbicara itu. Jadi, kalau jenis kelamin itu peran biologis ini tidak berubah. Yang jelas, sudah ada dari sononya, given. Tapi kemudian ada pertanyaan misalnya, bagaimana Bu peran biologis ini kemudian bisa disubstitusi misalnya? Peran biologisnya bagaimana? Apakah laki-laki kemudian, adakah sampai sekarang, saya belum tahu ya, adakah sampai sekarang laki-laki kalau mungkin operasi jenis kelamin itu bisa. Tetapi apakah kemudian dari efek, dari apa namanya perubahan jenis kelamin itu kemudian misalnya laki-laki berubah menjadi perempuan. Apakah kemudian karena operasi plastik ya, transgender ya, apakah kemudian dia juga bisa melahirkan? Selama ini belum ada peristiwa seperti itu. Jadi peran biologis ya, mungkin bentuk biologis bisa diubah, bisa disubstitusi. Ya laki-laki menjadi perempuan karena operasi plastik, tetapi peran biologis ini tidak bisa digantikan. Saya belum pernah melihat kemudian laki-laki yang awalnya laki-laki kemudian ada operasi sehingga bisa memiliki rahim. Saya belum tahu itu. Kalau mengasuh mungkin iya ya. Oke, sudah clear ya jenis kelamin dari seks itu ya. Jadi hanya dari bentuk tubuh secara biologis dan kemudian peran dari akibat perbedaan biologis itu. Clear ya? Oke. Nah ini gender. Kalau bicara gender, ini sering sekali kita rancu membedakan antara gender dan seks. Kalau berbicara gender itu pasti perempuan, gitu kan? Ayo, gender saja.
itu konotasinya perempuan. Nah, ini kita luruskan ya selama ini. Gender adalah konstruksi sosial yang membagi atau membedakan fungsi, peran, dan tanggung jawab antara laki-laki dan perempuan dalam kehidupan berkeluarga dan bermasyarakat. Jadi, konstruk sosial gender. Kalau tadi misalnya ada salah satu teman tadi yang warna, nah itu konstruk sosial. Saya background saya ini yang satu pink, yang satu biru, ini konstruk sosial. Saya mencoba apakah ini kemudian adalah ini konstruk sosial. Coba Luki suka warna pink. Saya suka, Bu. Suka kan? Nah, apakah kemudian kalau bisa disebut saya sebut sebagai kemudian kalau laki-laki suka warna pink, kemudian saya bisa menyebut wah itu kayak cewek aja, mesti kayak gitu ya? Kemudian seperti itu. Apakah kemudian Fatima, kamu suka warna biru nggak? Punya warna biru nggak? Suka. Suka, ya. Nah, ini ada substitusi ya, ada semacam ada perubahan ya, bahwa laki-laki juga suka pink, perempuan juga suka biru, tetapi di dalam masyarakat kita sudah dikonstruk, sudah dibentuk, sudah dicetak dalam pikiran kita bahwa biru itu adalah milik laki-laki, pink adalah milik perempuan. Nah ini adalah konsep, misalnya mau kalau misalnya ibu mau melahirkan atau ketika mau hamil misalnya ya, kemudian diketahui anaknya itu adalah perempuan atau laki-laki, itu pasti perangkat baby itu sudah pink, misalnya dia sudah diketahui adalah warna perempuan gitu, karena teknologis, jadi masih dalam kandungan sudah. Nah itu, maka barang-barang perangkat semua aksesoris itu pink. Satu contoh misalnya teman-teman yang masih mempunyai adik kecil. Nah kalau Fatima misalnya mempunyai adik perempuan, itu yang kamu oleh-olehan apa Fatima? Misalnya kamu membelikan sesuatu. Baju. Oke. Okay. Kalau adik laki-laki yang kamu biasanya kamu belikan apa? Ya mainan, kadang baju juga. Baju juga. Mainannya bentuknya apa, Fatima? Truk, mobil, motor. Itu yang main adikmu laki-laki ya? Ya. Kalau adik yang perempuan? Ya boneka, Bu. Tapi saya tidak punya adik perempuan. Oh, enggak punya adik perempuan. Mungkin punya adik perempuan enggak? Saya, Bu. Ya. Ya, adik punya adik perempuan. Biasanya adikmu suka mainan apa? Ya, boneka, terus apa kayak alat-alat masak-masak itu, Bu. Punya adik laki-laki atau ponakan laki-laki? Enggak ada. Atau sepupu laki-laki? Ada, kalau sepupu ada. Ya. Ya. Dia laki-laki, ya. Sukanya ya. Dia mainan apa? Itu robot-robotan gitu, Bu. Ya. Itu yang ada terjadi di masyarakat kita. Jadi kalau sudah perempuan, maka yang diberikan atau disajikan mainannya itu adalah mainan laki-laki dan juga robot-robotan, mobil-mobilan. Tapi kalau perempuan, mainannya itu biasanya yang dibelikan atau yang dikasih itu boneka, alat masak-masak, sebagaimana kamu bilang tadi, Luki, ya. Nah, ini adalah konstruk sosial dibentuk oleh masyarakat kita. Apakah kemudian ketika anak-anak kecil itu diberi mainan robot-robotan, sering kita melihat bahwa anak perempuan kok main robot-robotan, kok suka robot, film misalnya. Film Transformer itu pasti disukai anak laki-laki. Pak Mas Agus ini, Pak Agus ya, sampai Mas Agus ini. Pak Agus ini putranya laki dan perempuan ya? Iya, Bu. Iya, beda Pak Agus ya. Coba. Gimana? Putranya Pak Agus kan laki-laki dan perempuan. Betul.
Ya, adakah perbedaan? Ya, sangat berbeda antara laki-laki dan perempuan. Baik misalkan keseharian atau kesukaan ketika beli-beli atau ya misalkan ketika berwisata, semuanya berbeda. Oke. Nah, ini sebenarnya ya, saya anak saya laki-laki dan perempuan. Misalnya ketika kecil, ya, saya nggak tahu ya kenapa kemudian tiba-tiba, walaupun ya sebenarnya apa yang mainan dan lain sebagainya, secara tidak langsung mereka memilih. Nah, ini bisa jadi karena saya mengkonstruk ya, karena saya mengkonstruk ketika anak perempuan itu suka lucu pakai pin gitu ya misalnya. Ini konstruk yang saya konstruk kepada anak perempuan. Nah, saya mempunyai pemikiran bahwa oh anak saya perempuan, ketika kecil saya kasih pin. Tapi ternyata sampai sekarang dia nggak suka pin. Nah, ini ada semacam perubahan, karena saya bilang tadi bahwa kalau yang namanya gender itu berubah, bisa berubah sesuai dengan perkembangan psikologis seseorang atau perkembangan dari lingkungan ataupun pergaulan. Nah, sebagai salah satu contoh misalnya pada saat kecil itu mainan saya mengkonstruk ya, saya secara tidak sadar mengkonstruk bahwa anak perempuan saya ini saya belikan mainan warnanya pink ya, ada dia suka Barbie misalnya ya, semua pernik-perniknya itu pink. Ah, tetapi kemudian dari perkembangannya ternyata dia sekarang sudah remaja seperti teman-teman ini, sudah menjadi dewasa, sudah menjadi mahasiswa, ternyata dia sama sekali anti pink. Saya nggak tahu kenapa. Nah, ini anti pink, jadi ini ada suatu perkembangan di sini. Jadi secara tidak langsung perkembangan ini mengatakan apakah dia nggak mau dianggap girly ya, ataukah saya tidak mau dianggap sangat feminin. Saya juga enggak bisa jadi seperti itu karena persoalan pergaulan ataupun lingkungan sosial di mana dia bergaul. Nah, ini perbedaan antara seks dan gender. Coba, seks itu adalah ciptaan Tuhan, jelas ya, jenis kelamin maksud di sini, bersifat kodrat, tidak dapat berubah, tidak dapat ditukar. Kalau sekarang mungkin bisa ditukar ya dengan operasi plastik. Apalagi misalnya karena gelombang Hallyu atau Korean Wave ini bisa ditukar. Karena kita tidak tahu misalnya saudara mau menonton drama Korea, ini kayak perempuan ya, ini kayak laki-laki ya gitu misalnya. Kayak gitu. Jadi bisa ditukar, tidak bisa ditukar, tapi sekarang menjadi pertanyaan. Bisa ditukar. Tetapi yang saya sebutkan tadi bahwa bisa ditukar dari aspek fisik, tapi fungsi efek dari misalnya jenis pertukaran jenis kelamin itu, tetapi efeknya tidak bisa. Mungkin dia bisa mempunyai payudara yang besar misalnya ya, mau bertukar jenis kelamin dari laki-laki menjadi perempuan. Payudaranya besar, tapi apakah dia bisa menyusui? Ya, apakah dia bisa menghasilkan ASI? Karena hormonnya berbeda. Nah, ini saya bilang ini tidak bisa ditukar. Mungkin dari aspek fisik bisa, dari physically yang terlihat bisa, tapi dari sisi dalam hormonal tidak bisa. Berlaku kapan dan di mana saja, dimanapun pasti tidak bisa dirubah efek dari perubahan fisik itu tadi. Walaupun misalnya ada suntikan hormon itu ya hanya suntikan saja, supaya lebih halus mungkin dan lain sebagainya, karena hormon estrogen itu kan bisa karena hormonnya itu bisa sedikit menjadi perempuan gitu. Sebenarnya tapi tidak bisa merubah itu tadi, tidak bisa melahirkan, tidak bisa menyusui. Nah, gender ini buatan manusia yang saya bilang tadi. Saya secara tidak langsung mengkonstruk anak saya lah perempuan dan mengkonstruk anak saya yang laki-laki dengan misalnya warna dari permainan ya. Jadi saya terkonstruk oleh anak saya, terkonstruk oleh saya sebagai orang tua. Nah, ini saudara juga pasti seperti itu, dikonstruk pertama oleh lingkungan sosial
Tetapi kemudian seiring dengan perkembangan usia dan lain sebagainya, maka saudara akan mencoba, akan berubah, akan bisa berubah dari konstruk orang tua yang semula, kamu laki-laki harus seperti ini, kamu perempuan harus seperti ini. Tapi kemudian dari perkembangan psikologis seorang manusia atau perkembangan fisik seorang manusia itu bisa berubah. Tidak bersifat kodrat. Saya bilang tidak bersifat. Kalau kodrat itu kan melahirkan, menyusui, dan lain sebagainya. Dapat berubah kalau gender itu. Saya bilang tadi dapat berubah. Dapat ditukar. Nah itu tadi. Sekarang kalau warna itu bisa ditukar. Banyak sekali sekarang laki-laki suka warna pink ya. Jadi ada beberapa orang laki-laki kalau pakai warna pink itu bisa menjadi ganteng gitu. Semakin ganteng gitu. Atau perempuan pakai warna pink, kalau saya pakai warna pink itu tambah serem gitu. Nggak cocok dengan kulit gitu. Itu salah satu contoh. Jadi bisa berubah dan bisa ditukar. Tergantung waktu dan budaya setempat. Nah ini tergantung waktu dan budaya setempat. Jadi budaya ini sangat berpengaruh terhadap pembedaan antara laki-laki dan perempuan. Budaya kita, budaya orang timur yang patriarki, di mana laki-laki itu sebagai satu menjadi sesuatu yang utama patriarki, ya semuanya itu tergantung pada laki-laki. Maka ini sangat berpengaruh terhadap konsep gender di negara kita. Nah, ini nanti kita lanjut ya ini. Sudah ya dari sini ada pertanyaan teman-teman? Clear ya antara seks dan gender. Oke. Nah, ini. Bu izin bertanya boleh? Boleh, silakan. Ayo, tadi kan bicara tentang perempuan dan laki-laki ya, Bu. Ya. Tuh, sedikit ingin bertanya ya. Mungkin ini dari pengalaman ngaji ya. Kalau di kitab itu ada pembahasan unsa gitu. Unsa ya. Itu kan dia lahir tapi mempunyai dua kelamin, ya, gitu, laki-laki, perempuan. Ya. Nah, mungkin jika dilihat dari segi gender kayak gitu, itu maksudnya gimana ya? Dia kan punya satu tubuh tapi dua peran. Ya, gitu. Memang betul. Ada yang disebut dengan hunsa ya. Jadi, karena memang dari segi fisiknya memang dia cocok. Maaf, cacat ya. Bisa jadi ada dua kelamin yang ada di individu tersebut, di orang tersebut, unsa itu bisa jadi satu kelamin tetapi tidak sempurna. Nah, ketidaksempurnaan ini kemudian dari aspek fikih akan dilihat, dia kecenderungannya di mana? Cenderung ke laki-laki ataukah cenderung kepada perempuan? Nah, ini masyarakat, ini lagi sekali lagi ya, biasanya orang seperti ini itu awalnya itu lambai biasanya. Kalau dia laki-laki itu lambai, kalau perempuan biasanya itu, kalau lebih banyak ke perempuan, itu lebih perempuan itu sangat tomboy. Tapi yang jelas akan berbeda sekali dengan kesempurnaan yang benar-benar laki-laki, terlahir dari sisi laki-laki, ataupun terlahir dari perempuan. Nah, hunsa ini kalau dalam aspek agama artinya itu nanti dilihat dia secara psikologis cenderung kemana, cenderung ke laki-laki atau perempuan. Disitulah kemudian dia harus sekali lagi dari aspek pendidikan ya nantinya. Dari aspek pendidikan kalau dia memang cenderung kepada perempuan ya kita arahkan menjadi perempuan. Nah, disinilah peran orang tua, peran sosial masyarakat sekitar itu sangat penting sekali. Bukan kemudian diejek dan lain sebagainya. Dan kita nanti berbicara tentang bullying di sini nanti. Nah, kekerasan. Nah, itu terjadi kekerasan. Kekerasan itu tidak hanya fisik saja, tetapi juga kekerasan secara verbal. Kalau yang disebut dengan, yang kita kenal dengan violence. Nah, bias gender. Masih zamankah kita membicarakan itu? Ya masih, saya kira ini masih. Ada satu, nanti saya coba saya share ya, video TikTok yang cukup menarik sekali ya, yang kemarin ada beberapa waktu lalu viral ya, sedikit viral. Sifat yang melekat pada laki-laki maupun perempuan yang dikonstruksikan secara sosial budaya, kayak gender itu. Feminin, wanita itu feminin. Wanita dikenal lemah lembut. Kalau sudah wanita,
kita itu harus lembut, tidak boleh teriak, tidak boleh emosional, harus keibuan, kemudian afektif dan irasional. Biasanya kemudian perempuan itu dikonotasikan adalah irasional. Kasihan kan perempuan, kasihan saya kan, kemudian saya dibilang tidak irasional. Gitu. Kalau tidak, jadi kalau laki-laki itu mesti rasional, tegas. Itu konstruk-konstruk sosial. Ada banyak juga laki-laki yang cengeng. Jadi perempuan jangan, jadi laki-laki jangan cengeng. Kalau kemudian, kalau dia kemudian jadi perempuan boleh cengeng kan? Padahal laki-laki membutuhkan nangis ya pada satu saat ya. Ketika dia patah hati mungkin nangisnya berbeda ya dengan ketika ditinggal pacar misalnya, mungkin nangis dia, perlu nangis gitu. Nah, Loki pernah nangis nggak? Kemudian dibincang, dibilang bahwa laki-laki kok nangisan? Itu konstruk ibu kita mengatakan kalau kita laki-laki nangisan itu dibilang, jadi laki-laki jangan nangisan, teriak-teriak. Loh, emang anak kalau segi moral misalnya meso ya, kita Surabayaan ya, karena saudara kuliah di Surabaya, maka pasti meso pernah nggak jadi sekian ini. Kemudian apakah kemudian yang boleh meso itu hanya laki-laki saja sementara perempuan tidak boleh meso, padahal meso dari segi aspek moral itu tidak ada pembedaan. Dari segi etika bergaul, etika berbicara, itu apakah ada, pertanyaan saya, apakah ada pembedaan untuk laki-laki dan perempuan? Nggak ada kan ya? Emang kalau sudah, kalau boleh meso itu hanya laki-laki aja. Apakah kemudian kalau sudah meso itu apa namanya tidak masalah kalau yang laki-laki meso, sementara kalau perempuan meso itu menjadi masalah? Masyarakat kita mengatakan seperti itu. Nah, ini yang disebut kemudian konstruk sosial. Perempuan itu harus lembut. Jadi kalau kita laki-laki apa para laki-laki itu lembut, itu dianggap cewek. Nah, itu tadi ya saya bilang tadi Hunsa itu tadi ya. Kalau bahasa Indonesia itu banci ya. Banci ya, kalau bahasa Jawanya itu apa ya? Wadam ya. Di tempat saya itu wadam ya Pak Agus ya. Banci itu. Jeden, bukan apa? Kalau wadon itu perempuan, kalau jeden. Jeden ya, wadon. Di tempat saya itu di Gresik itu yang Hunsa itu tadi ya, yang apa banci itu tadi itu waria ya, kalau bahasa Indonesianya waria. Oh, waria. Ya. Waria itu bisa itu dua macam ya, bisa laki-laki yang seperti perempuan yang tidak kalau bahasa agama itu Hunsa itu tadi loh ya, karena jenis kelamin yeah. yang tidak sempurna. Nah, bias gender di masyarakat Indonesia, wanita diragukan kemampuannya untuk menduduki satu jabatan pekerjaan. Ini banyak sekali yang kita temui. Banyak sekali. Walaupun sekarang ya sudah misalnya rektor sudah ada banyak yang perempuan misalnya. Tapi ada jabatan-jabatan tertentu yang kemudian ketika perempuan itu layak ya dari segi kualifikasi, tapi kemudian karena melihat jenis kelamin itu kemudian dia tidak diboleh menjadi menduduki jabatan tersebut. Nah, pria dinilai tabu apabila mengerjakan pekerjaan rumah seperti memasak, membersihkan rumah, dan mengurus anak. Nah, coba ditanyakan Pak Agus ini, atau teman-teman melihat bapak saudara ini bagaimana? Nah, kita lihat aja di sekitar rumah kita. Apakah konstruk keluarga saudara ini masih melekat bias gender atau tidak? Misalnya, ada orang tua itu bilang bahwa laki-laki kalau ke pasar itu pamali. Nggak pantas kamu ke pasar. Tapi sekarang enggak ya, kalau di kota enggak ya. Laki-laki udah ke pasar biasa ya, biasa belanja sendiri ke pasar dan kemudian atau membelanjakan istrinya pergi ke supermarket bawa tentengan belanja, mungkin sekarang sudah tidak, tetapi mungkin di daerah tertentu di pedesaan itu masih dianggap tabu, apalagi belanja untuk keperluan sehari-hari. Laki-laki bapak bawa belanja Lombok 1.000 misalnya, bawang 1.000, itu biasanya itu kemudian mana Pak, ibune
Bunyi mana Pak? Kok belanja sendiri gitu? Kalau di pasar kayak gitu, di pedesaan masih seperti itu ya Pak Agus ya. Jadi betul. Meskipun saya sendiri sering melakukan dan menikmati seperti itu sebetulnya. Iya, tetapi beberapa pedagang itu masih mempertanyakan. Masih mempertanyakan, iya. Ibunya mana Pak? Gitu. Mungkin Pak Agus sudah sering membeli lombok sedikit di pasar ataupun beli keperluan bumbu ya, bumbu dapur. Mungkin bagi Pak Agus nggak masalah ya, tapi lingkungan para penjual itu tadi pasti mempertanyakan, apalagi kenal Pak Agus, ibunya mana Bapak gitu, kok Bapak sendiri yang belanja, itu coba sering sekali kita temui di masyarakat itu. Jadi dianggap belanja ke pasar, memberi kebutuhan sehari-hari, yang bukan bakul itu tadi itu, atau dipertanyakan oleh bakulnya sendiri, itulah konstruk di masyarakat kita. Nah, itu karena laki-laki dianggap pamali itu tadi kalau belanja. Oke, kita lanjutkan. Nah, sifat ini. Nah, sifat laki-laki berarti adalah maskulin, feminin. Itu saya sebut tadi. Fungsinya produksi kalau laki-laki, kalau perempuan reproduksi. Jadi memproduksi kembali, tidak sebagai second ya, bukan sebagai yang awal lah. Kalau laki-laki itu yang bagian produksi, tapi perempuan mereproduksi, kan nggak enak sekali ya ini sifat maskulin kan. Kemudian ruang lingkup perempuan laki-laki itu publik lah, itu tadi. Kalau yang kerja juga ada laki-laki kerja di luar area publik, domain perempuan itu ya hanya memasak, mencuci dan lain sebagainya. Tanggung jawab kalau laki-laki dianggap sebagai nafkah utama, tapi perempuan adalah nafkah tambahan. Padahal banyak sekali kalau kita lihat perempuan sebagai pendukung ataupun pencari nafkah utama dalam satu keluarga. Nah, ini adalah bias yang terjadi di kalangan masyarakat. Nah, ini yang kadang-kadang merugikan baik laki-laki, sebenarnya karena bias ini bisa merugikan antara laki-laki, baik laki-laki ataupun perempuan. Merugikan masing-masing pihak. Oke. Nah, bentuk ketidakadilan gender. Ya. Subordinasi, marginalisasi, beban ganda, kekerasan, stereotype. Nah, ada 5. Coba 5 kata kunci inilah yang kemudian menjadi satu indikator, salah satu 5 faktor ini yang menjadikan kita melihat bahwa apakah suatu fenomena, suatu realitas, suatu peristiwa yang kita amati sehari-hari itu ada ketidakadilan gender ataukah mengandung keadilan gender. Jadi kita lihat dari segi pertama subordinasi. Yang kedua marginalisasi. 5 kunci ini perlu saudara-saudara pegang ya. Beban ganda, kekerasan, stereotype. Nah, 5 kunci ini yang menjadi indikator bahwa ada ketidakadilan gender ataukah tidak. Nah, subordinasi, perempuan diposisikan lebih rendah, dianggap kurang penting dibandingkan laki-laki. Subordinasi ini biasanya lebih banyak terdampak bagi perempuan. Yang dialami oleh perempuan itu sering terjadi adalah subordinasi. Nah, subordinasi ini tidak hanya di area domestik saja, tetapi juga di area publik. Kalau gambaran saya ini adalah area publik ya. Jadi mungkin dari segi gajinya ya, kalau bos itu biasanya itu yang banyak itu ada laki-laki. Berapa sih yang menjadi bos perempuan itu? Rektor, jajaran rektorat itu ada yang perempuan Pak Agus kalau di UNESA. Rektornya ada yang perempuan. Kalau rektor sampai sekarang belum, kalau dekan beberapa perempuan, sekarang dekan fakultas teknik. Wakil rektor belum ada? Wakil rektor yang periode sekarang tidak, yang periode sebelumnya wakil rektor 1 perempuan.
Oke, okay, ya. Sama dengan di UIN, kita lihat aja ya. Dari jajaran rektor ya, rektor dan warek ya, wakil rektor, itu berapa sih yang perempuan? Paling satu. Yeah. Paling banyak dua. Paling mentok itu dua. Dari lima orang misalnya ada sampai empat, ya, ada empat wakil rektor, itu paling yang paling ada dua orang. Atau hanya satu. Sudah mentok dua itu. Jadi ini berkaitan dengan masalah kuota perempuan 30% ini. Jadi tidak. Nah, ini menjadi persoalan penting ya, persoalan padahal sebenarnya dari aspek kemampuan dan lain sebagainya itu sama. Itulah yang kemudian dianggap perempuan itu diposisikan lebih rendah. Nah, mungkin di area pekerjaan yang lain ini area, kalau dekan mungkin banyak ya Pak Agus ya, dekan perempuan. Tetapi ya, jajaran wadek-wadeknya, coba dihitung, dari jajaran dekan dan dekanat ya. Dekanat paling juga hanya dua, Pak. Paling hanya dua dari empat dekanat itu paling dua. Kalau jadwal itu sudah bagus lah. Dekan satu, wadik satu, dua, tiga. Atau ada wadik empat, Pak, kalau di Indonesia. Nggak ada, hanya satu. Nggak ada tiga ya, berarti empat. Kalau sudah dua, itu sudah bagus. Berarti 50%. Profesor perempuan juga sebenarnya banyak. Nah, ini tergantung juga dengan kebijakan dari undang-undang yang ada. Kalau dari aspek publik, misalnya di sini ya, saya menggambarkan di sini gajinya, kalau dia sebagai bos, maka gajinya lebih tinggi, maka perempuan itu gajinya cuma berapa itu? Tiba itulah di negara kita seperti itu, dan saya kira tidak di negara kita, di negara-negara yang lain juga seperti itu, perempuan menjadi dianggap semuanya pasti mengalami subordinasi, dianggap tidak mampu. Oke, marginalisasi ini. Marginalisasi ini adalah peminggiran terhadap akses sumber daya, misalnya informasi dan teknologi, pendidikan, lapangan pekerjaan, yang mana akses terhadap semuanya itu bisa mengakibatkan ketidakadanya akses informasi, teknologi, pendidikan, lapangan pekerjaan, itu bisa mendatangkan kemiskinan. Di mana marginalisasi ini bisa menimpa laki-laki dan perempuan. Nah, bagaimana, apakah marginalisasi atau subordinasi juga dihubungkan dengan budaya kita? Sangat sekali dihubungkan dengan budaya kita. Dalam budaya kita, dalam patron kepercayaan ataupun agama, itu memang perempuan itu dianggap mempunyai second layer. Kalau bahasa Simone de Beauvoir itu second sex. Jadi, coba teman-teman perempuan yang mau mendalami tentang feminisme ataupun tentang gender ya, kajian gender itu saudara harus membaca bukunya Simone de Beauvoir, Second Sex. Perempuan dianggap sebagai second sex. Saya menggambarkan ini ya, ini perempuan kebanyakan yang mengalami marginalisasi di negara kita itu adalah perempuan. Itu adalah perempuan. Coba saya gambarkan ini ya. Mereka bisa jadi karena akses pendidikannya sangat rendah, sehingga pekerjaannya hanya seperti ini, akses pendidikan rendah. Kemudian teknologi sudah pasti. Jadi yang memetik bawang adalah, yang memetiknya itu adalah para laki-lakinya. Ya, ini tadi yang saya bilang, ini aspek publik dan domestik, sementara yang memetik, yang kemudian memilah dan memilih ini adalah perempuan. Ini terjadi di pedesaan sangat sangat banyak terjadi tentang marginalisasi, dan marginalisasi di area pedesaan itu lebih banyak juga tidak hanya pada perempuan, tetapi juga pada laki-laki. Nah, konsep agama di sini sangat berperan sekali. Agama dianggap ya sudah kamu perempuan nggak usah terlalu kerja keras, kamu kan kelemah gitu. Di perempuan adalah tulang rusuk laki-laki.
saya nggak suka itu dengan tafsir itu, Pak Agus. Itu akan melanggengkan marginalisasi, subordinasi, dan kekerasan terhadap perempuan. Jadi itu adalah tafsir, misalnya perempuan adalah tulang rusuk laki-laki, itu kan penafsiran aja, penafsiran dari para mufasir. Yang mana para mufasir dan penafsir ataupun ulama, itu biasanya memang mereka itu banyak yang bias gender. Coba saudara amati di masjid-masjid yang kalau yang ngaji perempuan, jarang sekali ya yang ceramah itu perempuan, tapi yang ceramah itu mesti laki-laki. Nah, coba aspek saya kembali ke marginalisasi ini ya. Jadi yang mengalami marginalisasi sebenarnya tidak perempuan saja, tetapi juga laki-laki. Karena pendidikan rendah, misalnya seorang perempuan atau laki-laki, kemudian hidup di kota, dari segi aspek ekonomi, lapangan pekerjaan, karena pendidikan rendah, aspek kemudian lapangan pekerjaan juga sangat-sangat sulit, sehingga bisa jadi laki-laki atau perempuan yang berpendidikan rendah dan hidup di perkotaan, dia hanya sebagai misalnya saja apa misalnya kalau di pasar PGS ya, kalau laki-laki hanya sebagai pengangkut barang, sementara perempuan hanya sebagai ya kadang-kadang itu ada yang jual wedang dan lain sebagainya. Itu adalah, jadi marginalisasi ini bisa terjadi pada laki-laki dan perempuan. Oke, yang ketiga ya, ketidakadilan gender itu, ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, beban ganda. Nah, ini yang sering kita lihat atau kita saksikan di sekitar kita. Adanya pembagian tugas yang memberatkan salah satu jenis kelamin. Dan yang sering terjadi pembagian beban ganda ini terjadi kepada perempuan. Coba saudara jalan-jalanlah ke desa, atau yang sedang lagi di pedesaan, atau yang sedang lagi di rumah dan kebetulan rumahnya ada di desa. Cobalah kalian lihat lingkungan sekitar. Beban ganda yang sering kita saksikan itu pada laki-laki ataukah perempuan. Coba ini. Dia sudah mencangkul, tapi gendong anak. Coba, apakah saudara bisa menemui gambar seperti ini, tetapi bukan perempuan, tapi laki-laki? Kalau saudara menemukan realitas seperti ini, tetapi dia laki-laki, coba share ke saya, share ke Pak Agus. Yang sering kita saksikan beban ganda itu adalah pada perempuan. Coba kita melihat orang-orang di sekitar kita, terutama yang di pedesaan. Beban ganda, subordinasi dan marginalisasi itu sering kita saksikan terutama di pedesaan. Kalau mungkin di kalau yang gambar bawah ini sudah agak orang sorry. Yang gambar bawah ini sudah agak modern ya. Gendongnya seperti itu ya, sudah bawa laptop. Apalagi ketika pada masa WFH ya. Work from home. Nah, ini apalagi sekarang pada masa work from home WFH ini ya. Jadi gendong baby, pegang laptop, masak sekaligus juga calling apa namanya bertelepon dia, kadang juga dengan belanja. Mungkin gendong baby dengan belanja sering kita saksikan bagi laki-laki, tapi pasti disertai dengan istrinya. Coba kita lihat apakah kemudian fenomena seperti ini kita lihat misalnya laki-laki yang belanja ke supermarket tapi sendirian, jarang terjadi. Dengan belanjaan banyak, kemudian dia gendong anaknya. Jarang terjadi. Sebagaimana saya katakan di sini, apa kalau saudara menemui realitas sosial, menemui petani ataupun yang ada di desa saudara,
gendong anak sekaligus dia kerja laki-laki. Kalau ada, saya ingin tahu dan saya ingin melakukan penelitian di pedesaan. Kalau ada memang seperti itu. Jarang kita temui. Dari banyak berapa orang ini Pak Agus yang ikut ini? Yang ikut itu seharusnya 80-an, tapi ini masih 51. Ya, ya, 80. Coba dari 51 ini yang coba mengikuti mencari ya fenomena ini. Mencari gambar ataupun orang yang beban kerja ganda terhadap laki-laki. Nah, inilah yang kemudian ini kunci yang ketiga. Kunci yang keempat adalah kekerasan. Kekerasan adalah bentuk-bentuk serangan terhadap fisik maupun identitas mental, psikologis seseorang, baik fisik, psikologis, seksual, ataupun ekonomi. Kekerasan ini sebenarnya tidak hanya terjadi kepada perempuan, tetapi juga bisa terjadi kepada laki-laki dan juga terhadap anak-anak. Nah, saya bilang tadi kekerasan fisik itu tadi misalnya bullying itu loh tadi tuh ya, dengan sering terjadi misalnya mungkin di antara teman-teman ya, kalau bergaul lagi berkumpul dengan teman-teman pasti ada mengalami semacam bullying misalnya gini ya, lo wedok. Itu bentuk bullying. Mereka kok ngono. Itu pasti, itu bentuk bullying. Dan efek psikologis dari bullying itu sangat besar sekali. Dari aspek terutama juga misalnya kekerasan seksual. Kekerasan seksual memang banyak terjadi kepada perempuan. Tetapi ada juga terjadi kekerasan seksual kepada laki-laki. Kasus sodomi misalnya. Yang sering kita lihat di media. Kekerasan seksual itu tidak hanya kemudian mengakibatkan penderitaan secara fisik, tetapi secara psikis, dan itu bertahun-tahun. Kekerasan ekonomi itu salah satunya itu tadi, yes, kamu perempuan, ya kan saya nggak bisa menggaji banyak terhadap kamu. Nggak apa-apa sudah karena keterbatasan lapangan kerja itu tadi ada hubungannya dengan yang namanya tadi itu marginalisasi. Kalau kita berbicara kekerasan ekonomi maka itu berhubungan dengan marginalisasi. Mungkin karena akses lapangan kerja yang tidak banyak kemudian. Sementara ya negara berkembang ya begitu. Jadi itu kekerasan itu bisa dialami oleh laki-laki atau perempuan. Nah, di gambar bawah ini sama-sama marahnya ini bullying, saling membullying ini. Jadi gini-gini itu itu adalah kekerasan verbal ya. Jadi mungkin saya juga sering mengalami kekerasan verbal, violence, jadi bullying. Dosen wedok itu mesti kayak gitu. Itu pasti kayak gitu. Nah, kalau dosen laki-laki yang matanya lagi senang melihat mahasiswa perempuan, itu juga sebenarnya itu ada juga dimaklumi oleh masyarakat itu tadi bullying yang terformalkan ya, nggak apa-apa laki-laki itu matanya jelalatan, kalau perempuan matanya jelalatan nggak boleh. Nah ini pembedaan antara laki-laki dan perempuan, padahal sebenarnya kan nggak boleh ya, dari aspek bullying, kekerasan yang tersembunyi, saya bilang seperti itu. Nah, kemudian yang keempat, stereotip. Nah, ini saya bilang tadi bahwa kalau sudah perempuan ya masak saja, anaknya perempuan diajak masak, anaknya laki-laki nggak diajak masak, diajak dandan gitu. Nah, makanya nanti kalau saudara punya adik ya mungkin harus belajar mulai sekarang,
kalau adiknya laki-laki ya jangan, kalau kamu perempuan adiknya laki-laki aja-aja masak, ayo dek masak gitu. Jadi kita sebagai agen of change ya, bisa diawali dari sekarang, misalnya pada saat WF, saat sekarang menjadi WFH ataupun kuliah offline seperti ini di rumah, saudara mempunyai adik laki-laki yang kebetulan berbeda jenis kelaminnya dengan saudara, cobalah ajak, misalnya kalau saudara perempuan dan suka masak, cobalah ajak adik laki-laki itu masak. Atau mungkin mempunyai adik perempuan, cobalah. Jadi ini mencoba untuk meruntuhkan atau memblurkan, ya, saya bilang memblurkan stereotip yang ada di masyarakat. Pelabelan ataupun generasi perilaku individu-individu dari anggota kelompok tertentu. Jadi kalau sudah laki-laki seperti ini ya, duduk nongkrong, pakai apa namanya ini, sudah di ada wedangnya, ada kopinya, ada pisang gorengnya, sementara yang ibu dan anaknya ini sedang memasak. Nah ini stereotip bahwa perempuan itu sudahlah kamu masak aja. Nah gambar yang di bawah ini saya bilang tadi, kalau yang namanya laki-laki barbel, barbel itu adalah laki. Kalau perempuan cukup membawa bunga aja gitu. Jadi bunga itu berapa ons, barbel itu berapa kilo. Nah ini kemudian pada gambar berikutnya, ini adalah stereotip yang mana stereotip itu adalah bentuk atau dikonstruk oleh perempuan apa sosial. Nah, apakah gender itu bisa menjadi masalah? Gender tidak menjadi masalah, coba ya saudara amati ini, tidak menjadi masalah apabila dilakukan secara adil karena akan menguntungkan kedua belah pihak. Kalau merugikan kedua belah pihak, salah satunya, itu menjadi masalah. Kalau menguntungkan kedua belah pihak, tidak masalah. Salah misalnya, gender menjadi masalah apabila terjadi ketidakadilan gender antara lain, salah satu jenis kelamin dirugikan. Dirugikan. Itu menjadi masalah. Salah satu jenis kelamin dibedakan derajatnya. Coba. Berbeda, akhirnya berbeda derajat. Karena ada pembedaan itu tadi. Salah satu jenis kelamin dianggap tidak mampu. Masalah kalau sudah dianggap tidak mampu. Salah satu jenis kelamin diperlakukan lebih rendah. Sering kita lihat. Salah satu jenis kelamin mengalami ketidakadilan gender. Ini kalau menjadi masalah. Tetapi kalau ini tidak menjadi, kalau sama-sama diuntungkan dan kemudian ada komitmen, ya tidak menjadi masalah. Yang mana disebabkan oleh penilaian-penilaian yang berat sebelah karena faktor jenis kelamin tadi. Karena jenis kelamin maka dianggap apa namanya menjadi salah satu pertimbangan. Pertanyaan saya, apakah kita sudah melek? Ya, melek, saya bilang melek. Termasuk pertanyaan ini buat saya dan juga Pak Agus. Apakah kita sudah melek terhadap kesetaraan gender? Pertanyaan ini buat kita semuanya, bukan untuk saudara. Buat saya, Pak Agus, dan semuanya. Terkadang melek, terkadang enggak ya. Ya, melek merem ya akhirnya. Nah, ya, ini... Ini pertanyaan yang harus kita selalu kita pertanyakan kepada diri kita. Nah, jangan kemudian melek-melek nggak jelas itu. Jadi kalau melek, ya harus melek terus ya. Karena kita sudah membaca, maka harus melek. Segera kalau sudah sedikit merem atau ngantuk, segera kita melek lagi. Itu Pak Agus. Nah, ya. Ini berkaitan kemudian dengan berkaitan kalau kita kaitkan semuanya itu semuanya adalah persoalan agama. Ini adalah persoalan doktrin, persoalan budaya. Nah, bagaimana misalnya dengan persoalan budaya global? Nah, di manakah perempuan? Nah, ini nanti minggu depan lagi ya. Kita apa namanya untuk pertemuan berikutnya nanti akan agama, media, dan budaya yang kemudian kita sambungkan dengan gender lagi. Bagaimana kemudian ada kapitalisasi budaya?
budaya itu menjadi kapitalisme. Di mana pada saat budaya menjadi sebuah kapital, sebuah yang mendatangkan keuntungan, ya, sudah menjadi kapitalisasi yang kemudian berbentuk media, maka perempuan itu menjadi sasaran utama. Saya nanti akan kita kalau dulu kita bisa melihat adanya Barbie culture, ya, ini yang ke depan Barbie culture ya. Kemudian ada namanya masa Syari culture, saya bilang. Kemudian yang terakhir ada Korean culture. Jadi ada pergeseran di sini. Jadi ini semuanya berkaitan dengan gender, berkaitan dengan agama, berkaitan dengan budaya yang ada sekarang. Oke, jadi untuk next ini, next akan saya bincangnya. Ini ada satu buku yang cukup bagus kalau saudara mau challenge di gender roles sociological perspective. Nah, nanti akan buku ini akan saya share melalui Pak Agus. Pak Agus akan share melalui panjenengan sedoyo. Terima kasih untuk ini. Nanti kita lanjut dengan diskusi. Silakan. Terima kasih Bu Rovani yang telah mengantarkan tentang agama, budaya, dan gender. Teman-teman tadi bisa mengikuti bagaimana pengantar terkait dengan hal itu dan ada tema lanjutan untuk pertemuan yang ketiga. Tetapi minimal dari pengantar tadi, satu jam ini, teman-teman langsung bisa memahami bagaimana posisi gender yang pro dan kontra terkait dengan kehidupan selama ini. Yang lebih khusus pada kesempatan ini karena sosiologi agama, maka dihubungkan bagaimana perspektif agama dan perspektif masyarakat terhadap tentang gender tersebut. Sampai tadi menampilkan bagaimana unta atau ya sesuatu yang berbeda dengan tradisi kita, kelihatannya tidak ada, tapi kemudian di dalam teks agama pun, maksudnya teks kitab yang ada dalam agama, bukan kitab suci tentunya, bukulah. Kalau gitu, itu kemudian sampai muncul. Saya beri kesempatan kepada teman-teman untuk menyampaikan pertanyaan dan berbagai misalkan hal yang perlu diklarifikasi terhadap Bu Rovani. Silakan teman-teman untuk menyampaikan apa yang menjadi mungkin kegundah gulauan atau yang menjadi permasalahan pada pagi hari ini. Silakan. Bu, izin bertanya. Ya, silakan. Silakan Fatimah Aulia. Ya, Fatimah Aulia Rahma, kan yang dibahas tadi kan mengenai agama dan gender. Berarti kan boleh membahas tentang beberapa ayat dalam kitab suci ya. Kan. Nah, ada satu ayat di Al-Baqarah ayat 223 yang menyatakan bahwa istri adalah ladang bagi laki-laki, yang artinya berarti istri boleh didatangi laki-laki kapanpun dan sesuka hatinya laki-laki. Nah, bukankah ini sangat kontra ya dengan kesetaraan gender yang telah dibahas tadi, sedangkan ini kan yang dimaksud dalam ayat ini dalam hal berhubungan badan. Nah, dan ketika melakukannya itu kan dua-duanya harus concern dan harus mengalami apa ya, bahagia. Nah, tapi kalau yang bahagia hanya laki-laki, bukankah itu sangat berkaitan dengan kesetaraan gender tadi ya, Bu? Terima kasih. Ya. Terima kasih Fatimah Aulia. Wah, pertanyaannya meskipun masih mahasiswa sudah agak mendalam pertanyaannya begitu ya. Iya, sebenarnya. Jadi begini ya, terima kasih Fatimah, pertanyaan cukup bagus sekali dan saya sangat senang ya sudah bisa menggabungkan seperti itu ya, mencari ayat-ayat yang sekilas ya, saya bilang sekilas itu adalah bias ya, sekilas adalah bias gender. Tapi begini ya Fatimah, konteks ayat itu kita tidak bisa menafsirkan bahwa ayat itu sampai di situ saja. Tetapi ada ayat-ayat yang lain yang menjelaskan bahwa antara konteks seperti itu adalah ada semacam keridhaan. Jadi antara salah satu di antara yang lain, antara laki-laki dan perempuan itu menjadi ridho. Jadi kalau misalnya kemudian ada misalnya masalah poligami ini menjadi kontroversial ya biasanya, itu kan nantinya menjadi mengarah ke poligami. Nah, syarat untuk melakukan poligami itu kan berat.
tidak hanya itu kan titik koma ayat poligami itu. Untuk mengatakan adil, nah, adil itu kan Rasul aja ya, Rasulullah ya saya bilang ya, Nabi Muhammad ya, itu istrinya memang empat. Tetapi apakah dari segi keadilan hati itu adil? Saya kira tidak. Rasul itu paling mencintai kepada istrinya yang pertama itu Khadijah. Sampai Aisyah yang sangat dicintai dan disayangi Rasul itu cemburu karena melihat Rasul itu masih mencintai Khadijah yang notabene sudah almarhumah. Nah, konteks agama, jadi ada yang namanya ayat nasah dan mansuh. Ayat itu tidak bisa berdiri sendiri, ayat Al-Baqarah itu tadi. Mendatangi ladang-ladangmu. Artinya apa? Kita di sini sebenarnya bisa dimaknai juga bahwa mendatangi ladang istri adalah ladang-ladangmu. Adalah ladang yang bisa kau datangi ya. Nah, kalau bukan istri ya jangan didatangi, itu juga bisa seperti itu. Kalau bukan milikmu jangan diambil, jangan didatangi. Ini kan konsep. Didatangi saja tapi nggak dicangkul. Didatangi ya, kayak sekarang misalnya Pak Agus mendatangi saya, itu kan didatangi tapi tidak mencangkul. Nah, itu ya, jadi Fatimah ya, jadi harus seperti itu. Kemudian misalnya tadi saya bilang perempuan adalah tulang rusuk laki-laki, itu kan pemahaman penafsiran para mufasir yang notabene para mufasir yang ada pada saat itu, kitab-kitab edisi itu adalah mufasir Middle East, orang-orang Arab, dan orang Arab itu kan sangat patriarki. Konsep-konsep pada saat itu kan belum ada konsep tentang gender dan lain sebagainya. Tapi sebenarnya dalam contoh Rasul misalnya ya, dalam hadis-hadis itu banyak sekali contoh yang mengatakan bahwa Rasul itu sangat-sangat adil dalam persoalan gender. Seperti itu. Penafsiran saja itu misalnya itu. Itu ya. Jadi itu. Jadi kita harus hati-hati siapa yang menafsirkan, siapa yang bukan berarti bukan berarti kita kemudian kalau tidak seperti itu kemudian kita bukan sebagai umat muslimnya gitu. Tapi yang jelas agama itu memberikan kontribusi yang sangat besar, penafsiran agama, bukan agamanya ya, penafsiran agama memberikan kontribusi yang sangat besar terjadinya bias gender. Itu tadi. Karena dianggap sebagai tulang rusuk laki-laki, maka perempuan nggak usah kerja, domestik saja. Nah, ketidakadilan jika ada salah satu merasa dirugikan, kalau tidak dirugikan ya nggak masalah, nggak masalah. Itu kan tergantung dari kesepakatan bersama, tapi jangan mengeluh. Laki-laki jangan mengeluh, perempuannya jangan mengeluh, sama gitu. Yang terjadi itu kan karena antara dua belah pihak ini ada mengeluh dan kemudian merasa tidak diperlakukan dengan baik gitu. Itu tadi ada konstruk budaya bahwa kalau laki-laki yang bekerja itu adalah nafkah utama. Sementara kalau perempuan yang bekerja itu dianggap sebagai nafkah tambahan. Karena belum tentu di dalam satu keluarga itu bisa jadi gaji perempuan lebih tinggi dibanding gaji laki-laki. Dan ini biasanya Pak Agus, kalau sudah terjadi seperti ini laki-laki merasa tidak power, tidak mempunyai power kalau gaji. Jadi power itu dilihat dari materi. Gajinya ini ahli analisis Foucault ya, kekuasaan dan materi itu tadi ya. Jadi kekuasaan itu karena power. Nah, power ini adalah materi. Ini terjadi pada masyarakat kita. Itu ya Fatimah ya. Ya. Terima kasih. Terima kasih Bu Rohbani. Fatimah, apakah sudah bisa dipahami? Sudah, Pak. Sudah bisa. Sudah. Fatimah ini kayaknya standar gender, Pak. Jadi semuanya itu harus melakukan, kalau bahasa sekarang itu semua harus dilakukan bahagia. Jadi tidak ada yang namanya ketidaksetaraan di sini. Betul sekali. Okay. Saya sepakat, Fatimah. Ya, okay, ini. Ini bahagia. Itu tadi tidak ada yang dirugikan itu loh tadi, Mas. Makanya tidak ada yang dirugikan itu. Semoga Fatimah merasa terselesaikan bukan karena Bu Rohbani perempuan ya, jadi kemudian tidak mengejar apa yang menjadi pertanyaan tadi ya. Oke, terima kasih Fatimah Aulia.
Silakan teman-teman, kalau misalkan ada pertanyaan lainnya, karena bagaimanapun kita masih ada kesempatan yang cukup untuk memperdalam terkait dengan materi, raise hand silakan. Daripada chat, membaca chat nanti terlalu ribet maksudnya untuk pemahamannya. Silakan teman-teman, Almer, Fitria, Ade. Belum mungkin ada ini, ada video ya Pak ya, yang bisa saya share ya. Oh, oke, boleh. Ya, ya. Fani, silakan. Nah, sambil menunggu pertanyaan karena mungkin. Ya. Nah, silakan, Bu. Gimana ya caranya supaya bersuara? Badan six pack tapi alergi sabun cuci, nggak mau bantu apapun. Jadi kesetaraan gender itu apa sih yang dianggap seksi oleh para istri? Ternyata para istri malah menganggap yang seksi itu suami-suami terperut kentut asal mau bantu laundry, daripada yang berbadan six pack tapi alergi sabun cuci, nggak mau bantu apapun. Jadi kesetaraan gender itu sekarang menjadi isu yang seksi loh buat para istri, suami-suami yang mau bantu masuk anak, bantu bersih-bersih rumah, bantu masak, bantu nyuci, bantu lipat-lipat baju habis dijemur. Terus pokoknya mereka terjun dan terlibat langsung dalam rumah tangga, dalam merawat anak, dalam mendidik anak, nganter anak ke dokter juga nggak merenggut. Ini mungkin perlu diperhatikan, dan para pria ya, ini juga harus dididik kok. Mereka itu kadang nggak sensitif. Mereka mau pergi, padahal istri sedang sibuk. Terus dijawab sama istri, agarmu, dipikir terserah. Terus nggak pergi, ya salah. Apalagi kalau banyak, dia bilang, aku rapopo, dipikir nggak apa-apa sungguh. Cewek ya, istri ya, kalau sudah bilang, agarmu, aku rapopo, terserah. Sebagai satu, pria itu ya, jangan cuma sering kasih janji-janji manis, itu marah dia tetes, nggak ditemui bunga mawar, bunga bang, supaya istrinya juga senang. Jadi konon ya, pria-pria yang bisa bantu istri di rumah tangga ya, hidupnya juga lebih bahagia. Kenapa? Karena kalau dia mau bantu rumah tangga, istrinya pasti bahagia, anak-anak pasti bahagia, hidupnya juga pasti bahagia. Jadi kesetaraan gender itu bukan tugas wanita, tapi tugas kita para pria untuk sadar, untuk memberdayakan diri kita sehingga lebih bermanfaat di rumah. Tidak sekedar melukur di depan sofa sambil nonton TV, nggak tahu yang mau ditonton apa, cuman gonta ganti channel pakai remote. Ya, jadi para suami, para pria, kita harus mulai memberdayakan diri, mau ikut kemerintah dalam urusan rumah tangga, dalam urusan anak. Kalau itu terjadi, kalau itu tercapai, yang namanya kesetaraan gender itu baru bisa tercapai. Tapi kalau mengharapkan cuma dari pihak wanita mengupgrade, meningkatkan dan memberdayakan diri, selamanya itu tidak akan tercapai. Kunci kesetaraan gender adalah di tangan pria yang mau berdaya dan mau peduli terhadap urusan rumah tangga. Cus. Iya, itu ya. Cukup apa ya? Menggugah sedikit bagi para pria ya. Jadi itulah bahwa kunci kesetaraan gender itu tidak hanya pada wanita tetapi juga pada pria. Nah. Ada pertanyaan ini, teman-teman? Silakan teman-teman, kalau misalkan ada pertanyaan yang pasti menarik terkait dengan tema pagi hari ini, dan teman-teman tidak mungkin setiap saat bisa ketemu dengan Bu Rofani, Roselenia, Nurjana, Fildia, ayo tampilkan apa yang menjadi pertanyaan kalian. Garda Tugar, Yosia, Wahyuning, silakan. Ya. Wah, ini kelihatannya kok
ada kemungkinan Bu Rohwani, kemungkinan bertanya ini Luki ini. Kemungkinan mereka sudah paham semuanya. Mereka sudah paham semuanya ya. Atau jadi, mungkin sama sekali tidak paham semuanya. Atau mungkin agak malu karena temanya tema gender sehingga iya agak ibu pakai ibu begitu. Ya silakan Nuria, Febri, Sinta, ya. Ayu. Nuria, ya silakan Nuria. Baik, terima kasih Bu atas waktunya. Terima kasih Pak Agus izin bertanya mengenai permasalahan gender. Saya melihat beberapa artis, beberapa kalangan di media sosial itu banyak yang melakukan transgender. Padahal sebelumnya mereka dengan wujud aslinya sebagai seorang pria atau seorang wanita, mereka tuh wajar dan sangat apa ya, minim kalau dibandingkan dengan transgender. Maksudnya di sini adalah permasalahan yang mereka dapatkan gitu. Jadi sebelum mereka melakukan transgender kan bisa jadi mereka mendapatkan perlakuan ya dengan biasa-biasa saja gitu kan. Maksudnya dengan sewajarnya seorang laki-laki, seorang perempuan seperti itu. Namun setelah mereka melakukan hal transgender seperti itu, mereka sering mendapatkan kekerasan, sering mendapatkan bully dan lain-lain. Padahal itu apa ya, istilahnya itu adalah konsekuensi dari keputusannya. Tapi mengapa banyak sekali dari mereka tuh yang memutuskan hal tersebut seperti itu? Apa bisa dipahami Bu? Bisa, sangat bisa dipahami. Ya baik. Itu yang masih saya bingungin gitu. Mengapa mereka melakukan transgender padahal dengan adanya transgender tersebut itu malah semakin banyak permasalahan yang mereka dapatkan seperti itu. Sebelum Bu Rohwani menjawab, menurut Nuria Febri bagaimana menurut kamu? Nuria Febri? Iya. Menurut dirimu bagaimana terkait dengan pertanyaanmu itu? Sebelum Bu Rohwani menjawab. Jadi kita itu kan sudah apa namanya harus bisa menjawab meskipun nanti dihadapkan terkait dengan apa yang dijawab oleh Bu Rohwani. Silakan Nuria Febri sebelum menurut perspektif kamu dulu. Masih mute, disilakan unmute Nuria Febri. Ya baik, mohon maaf Pak Agus Durar, ini Bu Rohwani, soalnya masih apa di sini ramai jadi. Oh iya. Ya baik. Menurut pandangan saya sendiri, memang sebagian besar dari mereka yang melakukan transgender itu mempunyai latar belakang di mana di masa kecilnya itu dia bukan apa ya, seperti dia bukan dirinya sendiri. Dia bukan merasa bahwa saya ini bukan laki-laki seutuhnya gitu. Saya melihat kalau tidak salah konten dari Deddy Corbuzier yang mendatangkan Dinda Syarif kalau tidak salah itu. Dia mengatakan bahwa walaupun saya terlahir seorang laki-laki, tapi saya tidak merasakan bahwa saya ini laki-laki seutuhnya seperti itu. Saya merasakan bahwa saya itu lebih dikenal, lebih melekat itu dengan kehidupan seorang perempuan seperti itu. Padahal jika dipikir-pikir, keputusannya untuk melakukan transgender operasi dan lain-lain itu adalah apa ya, seperti mengundang permasalahan seperti itu Bu. Jadi sebenarnya masalah, kalau saya lihat masalah akan datang terus makin banyak masalah yang dia dapatkan itu kan setelah mereka melakukan transgender. Pasti orang tua ada yang tidak setuju, pasti orang tua ada yang seperti tidak menganggap dia sebagai keluarga lagi, kan banyak yang seperti itu. Ya, itu dari pandangan saya seperti itu. Terima kasih. Atau mungkin Fatima bisa memberikan pandangan yang berbeda? Atau Luki? Ya, atau Luki. Atau yang lain?
Betul Bu Rofadi melempar supaya nanti lebih apa itu namanya jawabannya lebih perfect ya. Jadi dilempar dahulu ke yang lain. Boleh ke yang lain atau Fatimah dahulu kalau memang Bu Rofadi tadi melempar ke Fatimah, boleh Fatimah merespon dahulu. Ya, terima kasih Pak Agus dan Bu Rohani. Menurut saya orang melakukan tadi pergantian jenis kelamin itu karena emang dia jiwa-jiwanya itu mungkin kelaminnya laki-laki, tapi dia memiliki jiwa perempuan karena didikan di dalam rumahnya dulu ketika dia kecil itu, misal dia laki-laki, tapi dia diajari orang-orang tuanya seperti perempuan, seperti disuruh memasak, berdandan, dan lain-lain sebagainya. Atau mungkin ketika dia perempuan ingin menjadi laki-laki, dia adalah korban dari pelecehan seksual, dan kemudian membenci laki-laki tersebut. Seperti itu. Namun ini juga ada juga kan ketidaknormalan ketika orang dari orientasi seksualnya juga udah salah duluan. Ketika dia masih jadi perempuan, dia dibaurkannya sama perempuan, terus atau sama laki-laki, terus kan itu juga konstruksi sosial yang salah, seperti itu. Jadi itu mendorong dia untuk bingung atas gendernya itu sebenarnya seperti apa, seperti itu. Dan memutuskan untuk melakukan operasi kelamin tadi, walaupun memang operasi kelamin di Indonesia itu belum dilegalkan dan biayanya cukup mahal, mereka tetap memaksa untuk melakukannya di luar negeri. Seperti itu, Bu. Ya, Oke, Fatimah. Bu Rofani boleh melempar lagi, silahkan kantor nah, langsung dijawab. Ya, yang lainnya nih, coba saya pengen tahu nih semuanya on kamera nih, pagi-pagi masa off kamera. Ya, Lucky Bungin atau yang lainnya ini, nah off kamera semuanya ini, ya. Iya, ya memang benar ya, Nuri, Fatimah ya, mereka itu pasti mempunyai persoalan-persoalan sosial sampai melakukan jenis kelamin atau operasi plastik ya, operasi plastik itu. Dan saya kira yang melakukan operasi plastik itu mereka pasti bukan orang yang biasa ya, yang bisa melakukan operasi plastik itu pasti orang yang mempunyai ekonomi yang sangat kuat, orang kaya ya, karena operasi itu kan bukan operasi yang sangat murah sekali ya. Ini menarik misalnya ya, ini menarik misalnya dari teman-teman mungkin ada kenalan yang waria-waria itu ya, itu bisa jadi bagaimana konstruksi agama membentuk dia, ya ini bisa jadi skripsi Pak Agus ini ya, konstruksi agama membentuk dia menjadi, konstruksi agama membentuk dia menjadi laki-laki atau perempuan. Coba wah, itu menjadi itu kalau jadi skripsi sosiologi UNESA menarik itu, jadi iya, betul. Nah ini coba. 3 orang, 4 orang, 5 orang sudah cukup bagus itu. Betul. Dari berbagai perspektif lagi. Nah, ini dan sebenarnya ya saya biasanya itu sama mahasiswa itu dari diskusi-diskusi ini kita bisa mencari ya topik yang bisa menarik gitu. Saya biasanya begitu. Jadi cobalah setiap kuliah itu ya, apa sih topik menarik di list, jadi ada list judul ya, ada list judul supaya nanti itu kuliahnya tepat waktu Pak Agus, saya bilang seperti itu. Jadi itu menarik ini ya, aspek transgender ini bagaimana konstruksi sosial atau dalam hal ini adalah konstruksi agama membentuk seseorang yang waria atau pinsa tadi itu ya Lucky ya, itu menjadi perempuan ataukah menjadi laki-laki. Apakah dia dibentuk oleh agama ataupun ataukah lingkungan budaya? Dan kemudian kalau misalnya saudara menemukan mereka yang sempat atau melakukan operasi plastik, bisa dipastikan mereka adalah pasti orang kaya. Coba mencari 4-5 orang aja lah. Ini mungkin sangat menarik ini Pak Agus ini. Nah, bisa di Pak Agus itu dengan suka hati itu akan membimbingnya itu nanti. Ya pasti itu karena ya, akan menjadi jadi seperti makin. Itu ya memang ya Nuri ya, jadi kalau kita mau mencari latar belakangnya itu macam-macam orang punya latar belakang untuk melakukan transgender, apalagi di Indonesia. Mungkin kalau di Thailand, itu sebagai sesuatu yang biasa ya, ternyata dia cantik, pandai menari dan lain sebagainya, ternyata dia sebenarnya laki-laki aslinya. Oh, di Thailand itu kan seperti itu, sudah hal yang biasa.
Nah ini tadi kalau kalau saya bilang tadi ada Korean culture atau Korean wave itu ya, itu yang menjadi korban itu tidak hanya laki-laki, tidak hanya perempuan saja, tetapi juga laki-laki ini di sini. Jadi antara laki-laki dan perempuan itu hampir tidak ada yang namanya pembedaan ya. Kalau dibilang misalnya laki-laki itu, perempuan itu kulitnya harus mulus, harus putih. Nah, efek dari apa namanya semuanya itu kemudian munculnya yang banyak kosmetik. Saya kemarin sempat melontarkan pada teman-teman itu ya pertanyaan. Suatu penelitian misalnya ya meneliti tentang bagaimana apakah kosmetik-kosmetik ya yang notabene awalnya itu diperuntukkan laki perempuan saja, apakah ada merek kosmetik yang juga diperuntukkan laki-laki? Ada juga kan sebenarnya ya kosmetik, satu merek kosmetik ya, ini juga bisa menjadi kajian yang menarik sekali, bagaimana kemudian agama itu melihatnya secara sosiologis, bagaimana konstruk agama juga akan melingkupinya. Ternyata sekarang ya ada yang namanya kosmetik unisex ya, unisex. Jadi ada kosmetik satu kosmetik yang kemudian ternyata kosmetik itu juga diperuntukkan laki-laki dan juga diperuntukkan perempuan. Satu contoh lagi misalnya ya, dari saya bilang, kalau maaf kalau saya bilang beberapa merek misalnya ya. Kosmetik itu kebanyakan mereknya itu kan secara genderis ya, secara apa namanya? Bahasa atau kalimat itu konotasinya perempuan, misalnya Viva. Viva itu kan, adakah produk Viva yang untuk laki-laki? Enggak ada kan? Misalnya Sariayu, Wardah, kemudian Maybelline, itu kan banyak sekali kosmetik yang kemudian nama-namanya itu konotasi perempuan, pasti itu tidak ada yang namanya untuk produk laki-laki. Kalau misalnya Garnier gitu, Garnier itu kan kosmetik yang untuk laki-laki. Nah, jadi sebenarnya ini bisa menjadi topik yang menarik yang dihubungkan dengan aspek sosiologis, yang mana ternyata apakah kemudian ini menjadi persoalan ya. Jadi saya bilang tadi, jadi ada yang namanya Barbie culture, ada yang namanya Sari culture, dan juga ada yang namanya Korean culture kalau sekarang ini. Bukan baby culture lagi sekarang, tapi Korean culture. Nah, ini yang kemudian inilah yang sebenarnya budaya global, ada globalisasi ini Nuri ya, yang kemudian bisa mendorong seseorang itu melakukan transgender. Yang dianggap itu tadi bahwa budaya global ya, itu akibat dari budaya global ya, itu sebenarnya ada transgender dan lain sebagainya. Kemudian juga ada LGBT yang sekarang sudah di Indonesia, itu perkawinan LGBT dan lain sebagainya itu sudah sedikit, apa ya, saya bilang bukan legal ya, tapi sedikit menjadi masyarakat itu jadi biasa. Dan itu kan orientasi seksual yang menurut agama ya, menurut agama manapun itu adalah penyimpangan secara seksual ya, orientasi seksual. Dan ketidaknormalan atau abnormal ya, bukan kafe abnormal ya, Indomie. Bukan itu ya, gitu. Ya, saya kira itu ya, Fatima dan Nuri ya, jadi memang agama itu memberikan satu hal yang mendasari ya, karena ini berkaitan dengan sosiologi agama ya. Agama itu menjadi satu ideologi, karena sekarang menjadi satu ideologi bisa menjadi budaya. Dan itu akan merubah ataupun mengkonstruk pemahaman antara perempuan dan laki-laki, baik segi peran, fungsi, sifat, dan lain sebagainya. Dalam hal ini adalah konstruksi gender. Jadi sekali lagi jangan keliru lagi ya kalau bicara ya gender, yang gender aja gitu. Biasanya gitu ya Pak Agus ya, kalau sudah bicara gender itu katanya perempuan itu. Padahal konsep gender itu tidak perempuan saja. Ketidakadilan gender bisa terjadi pada laki-laki juga. Pada laki-laki. Saya juga sering diperlakukan tidak adil. terima kasih Bu Robani. Bagaimana Nuria, apakah
dirimu sudah menerima jawaban dari Bu Rohmani? Iya Pak, sampun. Okay. Terima kasih. Nanti bolehlah kalau masih kurang paham bisa lah chatting dengan saya, nomornya ada di Pak Agus saya. Atau di email silakan ya. Saya berikan kesempatan sekali lagi teman-teman, kalau misalkan ada hal yang perlu diperdalam terkait dengan materi hari ini, sekali lagi saya beri kesempatan sekali lagi. Saya belum melihat para laki-laki yang juga kemungkinan ada masalah dengan gender itu menyampaikan permasalahannya atau problemnya atau mungkin pengertiannya, pemahamannya tentang gender itu tadi. Padahal sebetulnya banyak yang laki-laki itu pada saat ini menjadi korban karena gender. Misalkan gara-gara itu kemudian yang menjadi ibu rumah tangga menjadi bapak rumah tangga semuanya. Bapak rumah tangga sekarang sudah menjadi tren pada saat ini. Dan selanjutnya pada tidak ada hal yang misalkan disorot. Kalau ibu rumah tangga mungkin banyak yang menyorot ya. Tapi kalau bapak rumah tangga, jadi yang perempuan yang bekerja total dan kemudian yang laki-laki mengelola terkait dengan dapur dan anak, itu selanjutnya tidak ada protes seperti ketika sebaliknya begitu. Nah, apakah teman-teman yang laki-laki dalam kesempatan ini juga ada problem meskipun mungkin belum berkeluarga ya? Saya pikir Lucky dan Abdurrahman Almer itu kan belum berkeluarga, tapi kan suatu kalau di UKM Pak ya, kalau di apa di kegiatan mahasiswa mungkin yang bagian konsumsi itu mesti perempuan ya Pak ya. Betul. ini dalam berorganisasi di unit kegiatan mahasiswa saja lah. Kalau misalnya konsumsi apa bagian perempuan, bagian anak-anak wedok-wedok itu, bagian cewek-cewek saja, itu pasti ada Pak seperti itu. Dan itu itu bentuk ketidak kalau saya sama-sama menikmati dan tidak ada masalah, it's no problem. Tapi ini kemudian menjadi satu pakem, satu pedoman bahwa konsumsi itu adalah perempuan, yang tahu beli makanan itu ya perempuan gitu. Kalau pergi-pergi saya nggak menayangkan ya tadi, kalau pergi-pergi perempuan itu bawaannya banyak tapi laki-laki praktis, saya kira nggak juga sekarang ini. Banyak laki-laki yang metroseksual itu juga kalau pergi juga rempong juga gitu ya. Bahkan Bu Rohmani, laki-laki pun juga banyak yang taruhlah bermakeup pria ya. Atau yang itu berbeda dengan tema yang kemarin, maksudnya tema ketika ada ketidaksetaraan gender begitu. Oke. Okay. Karena teman-teman sudah mungkin merasa puas ya dan merasa sudah selesai untuk sementara, Bu Rohmani, kelihatannya kita pertemuan kali ini kita cukupi, tetapi saya mohon closing statement dari Bu Rohmani terkait dengan materi hari ini, agama, budaya dan gender. Kepada Bu Rohmani, closing statement-nya, monggo. Ya, terima kasih Pak Agus ya sebagai closing statement bahwa agama itu selalu berkelindan, selalu berpengaruh dan mempengaruhi dari budaya. Di mana ketika agama dan budaya itu saling berkelindan atau berpengaruh, otomatis akan berpengaruh juga pemahaman tentang konsep gender atau konsep laki-laki dan perempuan. Yang sebagaimana gambar saya yang awal, itu adalah sebagai sebuah roda yang saling berpengaruh. Satu bergerak, yang lainnya akan bergerak pula. Jadi, dan kita tidak bisa menyalahkan agama. Karena terjadinya pemahaman yang bias gender dalam konteks agama itu adalah karena penafsirannya bukan suci yang ada di dalam agama itu, tapi karena penafsiran saja bagi di dalam ayat atau kitab suci ataupun dalam Islam itu adalah hadis ataupun tafsir ya, tafsir dalam Al-Qur'an itu adalah karena penafsiran yang bias gender. Tetapi dalam aspek kitab suci itu dari teks itu tidak kita perlu adanya penafsiran ulang terutama dalam konteks yang saat ini, konteks kekinian.
Disitulah agama sebenarnya tidak kaku. Penafsiran agama, baik agama apapun, itu adalah tidak kaku. Jadi butuh penafsiran-penafsiran ulang yang sesuai dengan konteks kekinian, yang mana tidak, yang masih dalam koridor ataupun kaidah-kaidah agama. Saya kira itu, Pak. Ya, jadi konsep gender itu tetap menjadi kajian yang menarik, ya. Kajian yang menarik, konsep budaya itu mempengaruhi juga dalam konteks kita dalam memahami antara laki-laki dan perempuan. Saya kira itu ya Pak Agus ya, jadi pemahaman yang terakhir lagi, sebagaimana video tadi, pemahaman atau kesadaran tentang gender itu tidak hanya tugas kita, tidak hanya tugas kita sebagai perempuan, tetapi juga kesetaraan tugas bagi laki-laki. Sekarang kesetaraan gender itu adalah kesetaraan gender yang harus dibelajarkan atau diarahkan kepada laki-laki, bukan pada perempuan. Saya kira itu Pak Agus ya. Terima kasih Bu Rovani terkait dengan closing statement-nya, menunjukkan bahwa keberadaan agama itu memang ia memberikan fasilitas penuhnya terhadap keberadaan gender itu sendiri. Perspektif agama tentunya berbeda dengan perspektif para pemeluk agama yang kemudian di situ mengartikulasikan terhadap keberadaan gender dalam teks agama itu mungkin sangat bervariasi. Terima kasih Bu Rovani terkait dengan perkuliahan hari ini. Terima kasih teman-teman telah bisa mengikuti. Semoga bermanfaat dan menjadi pembelajaran dalam pemahaman hubungan agama, budaya, dan gender. Semoga bermanfaat. Ketemu selanjutnya dan pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Salam sehat semuanya ya. Baik. Terima kasih, Bu Rovani. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bapak. Ya. Oke. Okay. Nanti terakhir saya pengen foto bersama deh, gitu Pak Agus. Saya biasanya itu kayak gitu, jadi harus on kamera gitu. Jadi teman-teman itu kaget semuanya itu. Oke. Okay. Ya. Teman-teman minta tolong jangan meninggalkan dulu semuanya ya. Kita mau ngobrol melanjutkan okay. Tugas kita. Oke, okay, terima kasih Pak Agus ya. Okay. Saya lihat dulu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Rovani. Terima kasih, saya pikir ketemu minggu depan dan nanti saya akan minta pertanggungjawabannya. Terima kasih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Oke, sama-sama.